Indonesia dikaruniai aneka tumbuhan obat dan kekayaan kearifan lokal dengan ribuan etnis yang tersebar di seluruh Nusantara. Keduanya merupakan modal utama dalam mengembangkan tanaman obat dan obat tradisional, khususnya jamu. Jamu mengandung makna yang luhur sebagai upaya manusia Indonesia untuk mengobati, memelihara, dan meningkatkan kesehatan sejak zaman nenek moyang bangsa Indonesia hingga kini. Berawal dari sebuah kebun koleksi tanaman obat yang dirintis Raden Mas Santoso Suryokusumo pada tahun 1948, yang dikenal dengan nama Hortus Medicus Tawangmangu, sejak 17 Juli tahun 2006, berkembang menjadi balai besar penelitian dan pengembangan tanaman obat dan obat tradisional, atau balai besar yang bertekad untuk mewujudkan visinya, yakni masyarakat sehat dengan jamu yang aman, berkhasiat, dan bermutu. Merupakan salah satu unit pelaksana teknis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, B2P2TOT, memiliki tugas dan fungsi melaksanakan penelitian dan pengembangan tanaman obat dan obat tradisional, meliputi eksplorasi, inventarisasi, identifikasi, adaptasi, koleksi, dan pelestarian plasma nutfah tanaman obat. Aktivitas penelitian dan pengembangan balai besar terintegrasi mulai dari hulu ke hilir. Penelitian prioritas meliputi riset tumbuhan obat dan jamu yang dikenal dengan Ristoja, menghasilkan database pengetahuan etnomedisin, ramuan obat tradisional, spesies tanaman obat, standarisasi tanaman obat antara lain Pimpinella alpina atau purwoceng, Sonchus arvensis atau tempuyung, Echinacea purpurea atau echinacea, Centella asiatica atau pegagan, Stevia rebaudiana atau stevia. Pengembangan bahan baku untuk obat modern antara lain Silimarin dari Silibum marianum, serta penelitian jamu saintifik yang sampai tahun 2015 telah menghasilkan 7 formula jamu saintifik dan 2 kandidat, meliputi formula jamu saintifik hipertensi atau penurun tekanan darah, formula jamu saintifik hiperuresemia penurun asam urat, formula jamu saintifik dispepsia gangguan pencernaan, formula jamu saintifik hemoroid wasir, formula jamu saintifik osteoartritis radang sendi, formula jamu saintifik hiperkolesterolemia penurun kolesterol, dan formula jamu saintifik hepatoprotektor pelindung fungsi hati. Kandidat formula jamu saintifik. Kandidat formula jamu saintifik penurun gula darah dan kandidat formula jamu saintifik obesitas. Penelitian dan pengembangan di sisi hulu meliputi eksplorasi tumbuhan obat, budidaya tanaman obat, dan pasca panen. Selain dalam skala penelitian, budidaya tanaman obat oleh balai besar juga ditujukan pula untuk memenuhi bahan baku untuk program saintifikasi jamu, yakni penelitian berbasis pelayanan.
Budidaya dilakukan di 5 kebun produksi tanaman obat yang berada di ketinggian dan lokasi berbeda, dengan total luas kurang lebih 18 hektar. Di antaranya, kebun produksi tanaman obat Kalisoro, Tawangmangu, kebun produksi tanaman obat Toh Kuning, Karang Pandan, kebun produksi tanaman obat Doplang, Karang Pandan, kebun produksi tanaman obat Logodlingo, Tawangmangu, kebun produksi tanaman obat Karanganyar, dan kebun tanaman obat Citerep, Jawa Barat. Selain itu ada kebun etalase tanaman obat yang di dalamnya terdapat sekitar 800 spesies tanaman obat dari berbagai daerah. Upaya menambah koleksi tanaman obat dilakukan dengan kegiatan eksplorasi, kemudian diadaptasikan di rumah kaca dan diperbanyak untuk tujuan koleksi dan pelestarian. Tahapan budidaya meliputi pemilihan lokasi penanaman, penyiapan lahan, penyiapan bibit, proses penanaman, dan pemeliharaan. Tanaman obat dipanen pada saat tanaman memiliki kandungan senyawa aktif dalam kadar optimal yang diperoleh pada umur, bagian tanaman, dan waktu tertentu. Pengolahan pasca panen tanaman obat merupakan suatu perlakuan yang diberikan pada hasil panen hingga menjadi simplicia bahan baku jamu yang terstandar. Proses pasca panen harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang benar agar kualitas bahan yang dihasilkan dapat memenuhi standar kualitas jamu yang ditetapkan. Proses pasca panen meliputi sortasi basah, pencucian, penirisan, pengubahan bentuk, pengeringan, sortasi kering, pengemasan, dan penyimpanan. Didukung dengan laboratorium terpadu yang diresmikan oleh Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih pada tanggal 25 Agustus 2010. Balai Besar terus melakukan penelitian dan pengembangan untuk mengetahui khasiat dan keamanan jamu, hingga menghasilkan formula jamu terstandar dan tanaman obat terstandar. Pada tahun 2007, Balai Besar merintis klinik jamu yang dinamakan Klinik Hortus Medicus. Saat itu jumlah pasien yang dilayani kurang dari 10 orang per hari. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 003 Tahun 2010 tentang sertifikasi jamu penelitian berbasis pelayanan, Balai Besar mengembangkan Klinik Hortus Medicus menjadi klinik sertifikasi jamu yang diresmikan Ibu Menteri Kesehatan Nafsiyah Boy pada tanggal 31 Januari 2013 dengan nama Rumah Riset Jamu Hortus Medicus. Saat ini jumlah pasien berkisar 150 orang per hari. Program sertifikasi jamu merupakan kegiatan penelitian berbasis pelayanan untuk memberikan bukti ilmiah dalam menghasilkan jamu yang aman, bermutu serta berkhasiat, sehingga dapat dimanfaatkan dalam pelayanan kesehatan formal. Jamu yang digunakan merupakan racikan simplicia dan juga ekstrak tanaman obat yang telah diuji keamanan dan khasiatnya melalui uji praklinik dan uji klinik. Rumah Riset Jamu Hortus Medicus dilengkapi dengan fasilitas laboratorium pemeriksaan, kebun sayur organik, dan food therapy. Rumah Riset Jamu Hortus Medicus didukung 9 dokter yang merangkap peneliti, 3 apoteker berpengalaman dalam penyiapan jamu, asisten apoteker, perawat, analis kesehatan, dan gizi. Dalam pelaksanaan sertifikasi jamu, dokter dan apoteker sekaligus sebagai peneliti
merupakan komponen utama yang harus memiliki kompetensi. Untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap pemanfaatan jamu yang aman dan berkhasiat, Balai Besar membuka program wisata kesehatan jamu yang dikemas secara edukatif dan rekreatif, mulai dari pengenalan tanaman obat, budidaya, pasca panen hingga pemanfaatan jamu. Selain itu, Balai Besar juga mengadakan beberapa kegiatan yang terkait dengan tugas dan fungsi, seperti diseminasi hasil penelitian, pembinaan petani, penyuluhan pasien, pameran wisata kesehatan jamu, dan pengembangan sumber daya manusia internal. Fasilitas penunjang yang ada di Balai Besar adalah Museum Hortus Medicus, Ruang Herbarium, Perpustakaan, Ruang Sinema Fitomedika, dan Gedung Pelatihan Iptek Tanaman Obat dan Jamu. Balai Besar Litbang Tanaman Obat dan Obat Tradisional sudah berada di Kamangmangu sejak tahun 1948. Kami bertugas melakukan penelitian dan pengembangan tanaman obat dan obat tradisional dari sisi hulu sampai hilir. Di mana dari sisi hulu kami melakukan budidaya tanaman obat, kemudian pasca panen sampai kepada formulasi sediaan. Sementara dari sisi hilir kami melakukan penelitian dan pengembangan untuk ramuan-ramuan empiris yang sudah digunakan oleh masyarakat, sehingga diperoleh evidence base melalui uji klinik RCT. Di samping itu, kami juga concern pada perolehan bahan baku obat secara mandiri. Balai Besar bertekad untuk terus mengadakan pengembangan dan penelitian tanaman berkhasiat obat agar penggunaannya dapat diperluas di sentra pelayanan kesehatan untuk masyarakat Indonesia. Program B2P2 TOT mewujudkan cita-cita bangsa, yakni menjadikan jamu sebagai tuan rumah di negeri sendiri dan menjadi tamu terhormat di negeri lain.